Nah, kue-kue ini kue rintak. Ini sudah jauh sebelum puasa, iya di awal puasa ini dibuat. Nah, sekarang sudah dalam bentuk kemasan seperti ini dan siap dikirim. Nah, ini persiapan untuk membawa kue-kue tadi nih sampai ke tujuannya. Renggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Ini kue semprong, makanan tradisional dibawa dengan gaya tradisional Ambon Kempang. Nah, ini persiapan untuk membawa kue-kue tadi nih sampai ke tujuannya. Nah, ini orang sering mengatakan bahwa mata keranjang itu sebenarnya hanya dua lubang, tapi yang dilihat mata keranjang itu adalah bentuknya yang ini, bisa melihat kemana-mana saja. Setiap sudut ada lubang, banyak yang dilihat. Nah, tetapi kalau dua lubang ini cabang, makanya disebut Ambon Kempang. Assalamualaikum Renggu, sahabat kuliner. Jalanan adalah cerminan dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Selama Ramadan, daerah pinggir jalan, di pinggir jalan bermunculan usaha-usaha masyarakat yang dulunya di dalam lalu berada di muka jalan atau tepi jalan. Jalanan menjadi berkah bagi masyarakat. Tradisi agama membuat banyak kreativitas-kreativitas masyarakat, khususnya untuk kuliner. Kue kering, kue basah mulai bermunculan, dan jalanan juga menjadi ladang berkah bagi anak-anak muda yang berbagi. Mereka bersedekah dengan takjil. Jalanan menjadi lalu lintas para pemudik. Jalanan juga menjadi pengantar makanan-makanan tradisional, kerajinan tradisional, kue-kue tradisional seperti kue semprong. Kue tradisional dibawa dengan gaya tradisional. Nah, kue-kue ini adalah kue yang sudah dibuat bertahap. Ini kue rintak. Ini sudah
jauh sebelum puasa, ya di awal puasa ini dibuat. Nah, sekarang sudah dalam bentuk kemasan seperti ini dan siap dikirim. Nah. Ini awal, sekarang dari kue serintak kita berjalan melanjutkan cerita kue apa ini namanya? Kue benang ada. Ini kue benang. Ada kue benang, kue coklat, dan lidah kucing ya? Bukan, kue susu. Oh, kue susu. Susu keju. Susu keju. Dan ini kue apa nih? Tarcis. Ah, tarcis. Ada kue tarcis. Nah, barang-barang ini, kue-kue ini sudah dipesan sejak lama dan sudah ada daftarnya. Nah, ambong-ambong ini nanti yang membawa kue-kue ini sampai ke tempat tujuan. Dari jalan ini muncul berbagai macam bentuk usaha, berbagai macam bentuk atraksi, bahkan jalanan menjadi ladang ibadah bagi orang-orang yang percaya bahwa hidup harus berbagi. Biasanya pakai daun pandan kan? Enggak, dari kena daun pandan. Senang foto bersama anak sekolah TK. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, I know that it is not enough. I work with calling me back. Is there more than this? Another set of planes, another sun blaze. I'm lucky, I know that I want to go home. I've got to go home. Let me go home. Just from here. Everything was going right. And I know just what you know. Could not come along with me. It was not you a dream. But you're wondering if you believe in me. Another winter day has come and gone away. And you will perish some room. And I want to go home. Let me go home. And travel down by a million people lying. Still feel alone, no miss you. Miss you, no. Let me go home. I had my right, baby, I'm down.
forget to go home. Let me go home. It will alright. I'll be home tonight. Renggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.